Aduh, ini masih malam ya. Coba deh aku kok iya masih malam. Oh, Mio bangun Mio, udah jam 6. Tuh, jam 6. Oh iya benar kata kakak, ayo kak. Ayo nak. Dengar ya. Kita mendingan makan sarapan dulu. Karena kakak sebentar lagi mau kerja. Ya kakaknya itu. Ya. Ya buruan duduk. Mio, duduk Mio. Hei, nah gitu dong. Oke, gimana rasanya, enak dong kak? Makanan kakak paling oke deh. Oke, kalau udah selesai kamu tunggu aja ya. Kakak mau mandi. Iya. Kamu nanti juga mandi loh. Kemarin kamu gak mandi, cuma mandi sore aja. Iya kak. Aku udah makan nih. Nah Mio, kalau kamu mau main-main aja. Iya, hari ini kamu sekolah kan? Iya, jadi buruan sana mandi. Oh cepet dong mandi. Iya kak, enak kalau sarapannya. Oke. Aduh, sekolah. Kak, aku udah selesai. Ayo kakak anterin. Kita berangkat, kamu pakai sepeda atau jalan kaki aja kak. Oh ya udah, orang deket ini kan. Oh, ini nak. Untungnya ini di jam 7. Kamu hebat nak, bisa bangun sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nak, kamu di sini aja ya. Oke kakak tinggal. Jadi sekarang kamu belajar ya sama teman-teman ya. Kakak mau dadah, bye bye. Ya kak. Aduh, kok malah ke kelas ini sih. Jadi aku duduk sini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya duduk. Ya. Nah. Cepat juga sih aku datang ke kafe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sekarang saya kerja apa Bu? Oh iya. Maaf hari ini kamu bekerja apa sih kamu ya? Oh iya, karena sekarang itu lagi pada banyak ya pokoknya gitu aja deh. Kamu jadi nyiapin hidangan makanan ya, kalau aku yang itu. Oke, siap Bu, saya laksanakan. Buruan masak. Oke Bu. Nah, ayo dong sekolah. Oh iya, ini kan hari Senin. Yalah, kamu nanti jam bolos terus. Nanti itu kata guru kamu. Kamu ingat kan apa pesan guru kamu? Iya kah? Aku tahu. Oh iya, apa mungkin? Aduh, gepeng mobil bapak. Maaf pak, hei. Jadi apa dia sudah itu? Yalah, udah. Aduh, hampir aja. Untungnya bapak langsung rem tangan ya. Nah itu dia tuh nyampe juga akhirnya. Nana, ayo keluar dong. Nah oke, kamu sekarang udah ya sekolahnya. Oke, bapak tinggal dulu, bye bye. Bang Bu, iya udah. Iya, dadah. Aduh, hari ini pasti kakak gak jemput aku. Soalnya hari ini kakak masih belum pulang. Ini jam berapa sih? Wah, udah sore, buru-buru bang. Yuta. Halo, hai. Ada apa sih? Aku lagi nungguin bapak aku jemput. Jalan aja yuk biar sambil olahraga. Enggak ah, capek tahu. Oh yaudah deh, terserah kamu. Dadah ya. Oke, akhirnya aku udah sampai ke rumah nih. Nah, udah lah mandi dulu aja biar seger badan. Akhirnya aku sudah. Oh iya, sebelum kakak pulang mendingan aku tonton TV dulu kali ya. Aku nanti nanya ke kakak udah banyak berapa duit biar aku bisa beli mainan.
Karena aku pengen banget nonton mainan. Oh, sedih aku pengen banget ke Yuta. Mbak, saya boleh nggak nawar kalau per hari 1000 yen? Maaf, Mbak, targetnya 700. Kalau kamu mau 1000 yen per hari, kamu harus kerja giat sampai 1 hari 1 malam. Waduh, kok kayak gini mah? Ya udah deh, Mbak. Saya terima apa aja demi anak saya buat beli main. Maksudnya adik saya. Oh. Ya udah deh. Tadi Ibu saya numpang nelpon dulu. Iya. Aduh. WA aja deh. Nak Mio, tolong ya. Kakak pulangnya hari ini telat dulu dikit ya. Via Mio. Ada WA nih. Ada apa sih, Kakak? Oh, jadi Kakak hari ini nggak pulang ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Demi mainan aku. Kakak baik banget. Kakak sampai kerja keras. Doa ya Allah. Semoga kakakku dapat kerjaan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku merasa bersalah. Seharusnya aku nggak bilang ke kakak kalau aku nggak usah beli mainan itu. Baik, aku wudhu. Udah mau maghrib soalnya. Mau wudhu dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, semoga kakakku dapat rezeki lebih. Amin. Ya, kakak kan hari ini nggak pulang. Jadinya aku tidur sendiri deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku masih sedih. Udah tidur aja. Jadi setelah pestanya dimulai, kita tidur di mana? Di sana udah disiapin. Oh ya, udah selesai kan pestanya? Ya udah pada sepi nih. Dah, yuk kita tidur. Ya, kasih Bu ya. Iya, yuk kita tidur ya. Kita berdua aja, Bu. Iya, berdua.